Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Setelah berjuang melawan penyakitnya, musisi jazz kawakan tanah air, Idang Rashidi, meninggal dunia di usia 63 tahun. Jenazah almarhum dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu siang. Inilah prosesi pemakaman musisi jazz kawakan tanah air Idang Rashidi di tempat pemakaman umum Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu siang. Diguyur hujan rintik-rintik, keluarga serta kerabat dengan hikmat mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Selain itu, sejumlah musisi tanah air juga turut menghadiri pemakaman almarhum. Almarhum diketahui meninggal dunia di usia 63 tahun akibat menderita sejumlah penyakit seperti diabetes melitus, asam urat, ginjal, pengapuran punggung, kekurangan albumin, dan kekurangan protein.